guys. Selamat pagi. Sekarang ini saya baru sampai di gedung Trans TV. Finally I am back. Saya balik lagi syuting pagi-pagi ambiar. Udah gak sabar banget kangen sama teman-teman semuanya. Karena 2 minggu sudah libur. Nanti ya ceritanya. Tapi ini bakalan seru banget karena I'm totally excited about today. Okay. Infus atau suntik vitamin sama injection, ini dokternya kayak udah sampai. Jadi guys, ini tuh alkohol 75%. Sekarang tuh semprotnya udah langsung pakai alkohol aja. Oke, ini jarnya. Ya, biasanya tuh kalau saya syuting selalu bawa air putih, dikasih lemon, ada kopi, 4 telur ayam kampung, dan alkohol. Dan ini tuh disinfektan kesayangan saya nih, One Mind. Terima kasih Ibu Ida, Ibu Ida keren banget. Gak pernah lupa, selalu buat saya. Subscribersnya Karen Sehat, semua doain Karen Sehat. Kita raya. Teman-teman pagi-pagi ambiar semua rambutnya baru tuh ya. Mas Oji lihat tuh rambutnya biru. Warnanya, aduh. Keren enggak sih? Emang tim pagi-pagi ambiar tuh kayak raya ya. Amin. Berlah. Oh, ini tato baru ini ya, Christian Dior. Selesai pagi-pagi ambiarnya hari Senin setelah 2 minggu off. Cucu banget ya mereka.
Bujes! 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 Halo! Hola de Lano! Mana bola satu? Ini kopinya mau apa di mana? Hola de Lano, ini buat teman-teman ada pop coklat dulu ya. Eh, buat sama kru ya? Ada iya. Kopi. Terima kasih. Banyak, eh, janganlah. Aku coba bola sama kamu. Ini kopi, ini kopi, kopi. Eh, kurang. Surprise buat Ibu Jessica di lantai 6 dulu. Ayo, bro. Saya brownies. Ayo. Kita semua sekarang rombongan mau ke lantai 7. Jadi semua artisnya Ibu Jessica mau kasih surprise. Banget ini perempuan yang paling kuat di dunia. Oh iya dong. Ini sekarang udah di lantai 7, semua artis-artisnya Ibu Jessica dia udah di sini. Oh ini ada artis kids. Luar biasa. Ehan, ini yang mau cari. Ikut aja. Ehan. Totalitas. Thank you Kak Arem. Aku menanti. Perut ya, perut banget. Bisa bagus gak ini head tutunya? Tie dye. Karena lagi ini banget, lagi trend. Iya. Ada gak yang gak match hari ini? Kakak kan fashion stylist. Enggak dong, ini siapa? Siapa? Aku nanya siapa yang gak match? Siapa? Kakak kan fashion stylist, kakak gak boleh begitu. Gak boleh, ah. Ini nanya-nanya aja nih. Kayaknya harus bikin program fashion police sama gue deh. Harus ya. Lucu ya. Aku belajar dandan itu bisa match and matching baju dari Kakak Ren dulu. Aduh, terima kasih banyak. Which is itu adalah 4 tahun yang lalu. Iya. Dan sekarang aku bisa dandan. Itu perut kenapa bisa begini? Olahraga dong. Beneran. Di atas. Enggak sedang lemah. Enggak, kalau perut enggak. Tamita. Enggak. Enggak loh, beneran loh dia loh. Pakai korset. Beneran. Waktu Ami, waktu lahiran, iya 6 bulan. Bisa begitu ya. Selamat ya Diki buat video putih ya. Luar biasa. Hey, yuk. Teman-teman artis boleh dengar ini. Karet, karena COVID aku banyak pikiran. Jadi enggak usah daya. Jadi cabang-cabang bisnisnya di mana-mana. Alhamdulillah aja. Tarik nafas, Bu. Gak ada yang masuk penjara lagi tahun ini, Bu. Aman, aman.
Trauma dia pasti nangis trauma. Teman-teman mau minta izin, boleh nggak kalau kita bikin sesuatu di sini? Oke, tapi harus ada dekin Panoko ya, tetap. Alat bantu napas. Teman-teman satu tim aku untuk membuat karya di Trans TV ini. Oh my god, aku nggak akan bisa sendiri tanpa tim aku, tanpa artis-artis aku. Duh, mohon maaf ya kalau aku sering marah, mungkin sering buat kalian juga drop. Kok mandi nyamuk sih? Kali lapar ya, Pio. Terima kasih banyak, teman-teman. Terima kasih banyak, ngelakannya. Gak akan kayak gini, ya ampun. Ini ada syuting gak sih kalian? Terima kasih banyak, teman-teman. Kita cancel. Okay guys, sudah selesai aktivitas hari ini. Luar biasa ya, bangun pagi, jam 5 pagi. Lalu langsung dandan di rumah. Kita mau pulang. Sudah dandan di rumah, langsung ke sini, ke pagi-pagi Ambyar. Lanjut tadi brownies ulang tahunnya di Jessica, lantai hujan dulu. Guys, lihat nih guys. Tuh, lihat nih. Pohon kurmanya lagi ditebang. Nanti gua bakal review pohon kurma. Subscribe YouTube channel gua. Okay, terima kasih teman-teman. Do not forget to love, like, subscribe, and also comment. Okay, dan komentarnya yang baik-baik ya, yang saling mendukung satu sama yang lainnya. Pokoknya komentar yang jorok dan komentar yang jahat saya love. Okay, I only welcome to people who loves me and love life, because we have to celebrate life. Okay, God bless you everyone.